teman-teman semuanya baik mohon izin bapak ibu pembina osis bapak ibu kepala sekolah kita akan mulai kegiatan pembukaannya baik terima kasih mem kita sapa terlebih dahulu bapak ahmad nurani bapak kepala sekolah Assalamualaikum. Oke, okay, sembari menunggu untuk connecting. Kawan-kawan semuanya, sekali lagi diingatkan, oke, okay, biar tambah semangat, kira-kira nah, satu kelas dengan siapa nih? Mohon namanya, yang masih hanya nama biasa, mohon ditambahkan kelas di depan. Okay ya. Jadi di rename, diubah namanya dengan format Kelas kemudian uh, underscore nama lengkap teman-teman semuanya. Oke, okay. baik, kita masih menunggu. Oke, okay. perlu teman-teman ketahui bahwa setelah pembukaan nanti dilanjut dengan webinar mohon untuk bisa uh, stay selalu di uh, depan monitor teman-teman semuanya oke okay? baik kita akan mulai kita sapa terlebih dahulu bapak Jumiko uh, bapak kepala sekolah pak Ahmad Nurani ya alhamdulillah baik Oke, okay. sembari nah, mempersiapkan kawan-kawan semuanya nah, kelas 7 udah udah senyum sudah bahagia kelas 10 yang masih belum diaktifkan segera diaktifkan kameranya. Oke, okay. kita kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini pembukaan. Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ahmad Nurani. Bapak Kepala Waalaikums SMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin kita akan segera mulai, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo budaya Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, Senin, 12 Juli 2021, kita bisa bertemu bersama dalam kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP SMA Semesta tahun 2021. Yang terhormat, General Manager SMP SMA Semesta, Bapak Iskandar yang yang terhormat Kepala SMA Semesta, Bapak Ahmad Nurani ST MPD, yang terhormat Kepala SMP Semesta, Ibu Irham Niarsih, SS yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina OSIS, Bapak Ibu guru, wali kelas, serta Bapak Ibu guru dan staf yang hadir dalam pembukaan MPLS SMP SMA Semesta 2021. Tidak lupa salam hangat teruntuk teman-teman kelas 7 dan kelas 10 SMP SMA Semesta peserta MPLS SMP SMA Semesta. 2021. Selamat datang di ruang virtual dalam kegiatan pembukaan MPLS 2021 kali ini. selaku pembawa acara akan menyampaikan informasi rangkaian acara yang akan terlaksana pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyimak lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala SMA Semesta sekaligus membuka kegiatan MPLS SMP SMA Semesta 2021. Berikutnya adalah doa dan diakhiri dengan penutup Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta teman-teman kelas 7 dan kelas 10 serta panitia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman kelas 7 dan kelas 10, Mari kita sama-sama menyaksikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk duduk dengan hikmat dan sikap sempurna. Selamat menyaksikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, teman-teman kelas 7 dan kelas 10 peserta MLS 2021. Selanjutnya mari bersama kita simak sambutan pengarahan sekaligus membuka kegiatan MPLS 2021 SMP SMA Semesta. Yang terhormat Kepala SMA Semesta, Bapak Ahmad Nurani ST MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih, Pak MC, Pak Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi eh, kepada Ananda eh, siswa-siswi SMP SMA Semesta Tahun Ajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat eh, pagi juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Merdeka! Para siswa SMP, SMA, semesta, saya ingin mengucapkan selain selamat datang, terima kasih karena sudah memilih SMP, SMA, semesta sebagai tuj sekolah tujuan Anda Pak, untuk mendapatkan pendidikan selama tiga tahun ke depan. Mudah-mudahan Anda bisa berproses dengan baik di sekolah ini, mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa mewujudkan dan melindungi kita semua dalam proses itu. Pada pagi hari ini, kita akan mulai proses belajar Anda dengan acara pengenalan lingkungan sekolah. Ini tidak lama, hanya dua hari. Tolong diikuti dengan baik, perhatikan apa yang disampaikan untuk acara pada hari ini sampai hari Selasa besok itu akan menjadi bekal selama tiga tahun ke depan. Ya. Saya juga ingin uh, memberikan uh, pengarahan, tapi sepertinya <tuh> akan banyak waktu. Jadi mungkin saya singkat saja pengarahannya selain harapan bahwa anak harus ikut dengan baik untuk acara ini. <tuh> tolong juga jaga kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali atau bertemu secara langsung tatap muka di kampus SMP SMA Semesta di Gunung Pati tidak hanya melalui acara lewat uh, media online Zoom seperti sekarang ini tapi itu semua tergantung kepada uh, upaya Anda untuk menjaga kesehatan upaya kita semua sebenarnya dan mudah-mudahan uh, pandemi ini segera berakhir jika Anda punya kesulitan, punya pertanyaan, punya unek-unek, tolong segera dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Guru Anda, terutama kepada wali kelas, karena mereka yang sebenarnya akan menjadi orang tua, mengganti orang tua Anda di sekolah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan saya sebenarnya tidak suka panjang lebar untuk sambutan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di dunia nyata. Terima kasih. Tetap semangat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Ahmad Nurani, ST MBD, Kepala SMA Semesta yang telah memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka kegiatan MPLS SMB SMA Semesta tahun 2021. Salam semangat dari beliau untuk kita semuanya. Jadi yang masih belum tersenyum, yuk kita tersenyum untuk diri kita. Kita harus bahagia hari ini. Baik Bapak Ibu Guru, hadirnya yang berbahagia, serta seluruh peserta MPLS 2021. Mari kita lengkapi pembukaan pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Mohon untuk mempersiapkan dengan khidmat kawan-kawan yang ada di depan monitor. Adapun doa akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Maulidin, Konselor SMP SMA Semesta Kepada Yang Terhormat Bapak Rahmat Maulidin, dipersilahkan. terima kasih sebelumnya pada Bapak Ulin, teman-teman, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini di masa pengenalan lingkungan sekolah, mari sama-sama kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan pada dua hari ke depan. Semoga agenda yang kita lakukan bersama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala izin pada kesempatan ini Pak Rahmat memulai dengan bacaan dengan mengikuti agama Islam bagi teman-teman non -teman, teman -teman Muslim bisa menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. rajim. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعم، حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq kami semua berkumpul pada hari ini secara virtual dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021 2022 memohon kepadamu izinkan dan ridhoilah kegiatan kami ini dalam cahaya hidayahmu. Ya Allah, ya Qadir, zat yang menggenggam takdir kami, izinkanlah anak-anak kami ini kami berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi calon peserta didik baru yang berakhlak, berbudi pekerti luhur yang mampu mengantarkannya menjadi insan yang mulia yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, buka bukalah mata hati dan pikiran kami dan anak-anak kami agar kami semua mampu dan mampu menerima segala kebaikan, kebaikan dari siapapun dan kapanpun. Ya Allah, ya Qayyum, ya Aziz, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin agar mereka siap dididik dan mampu mengimplementasikan yang telah kami dapat. Amin amin ya rabb alamin. hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. alamin. Terima kasih untuk Bapak Rahmat Maulidin yang sudah memimpin ber berkah doa untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal, alamin. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia serta teman-teman kelas 7 dan kelas 10, masih tetap semangat ya. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pembukaan MPLS sudah kita laksanakan. Sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, tinggal kita melaksanakan kegiatan MPLS di kesempatan dua hari ini. Nah, sebelum nanti ke pengumuman, kita akan tutup terlebih dahulu kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alamin. Semoga pembukaan ini membawa keberkahan, membawa pengingat kita semuanya bahwa dua hari ini kita akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami haturkan terima kasih kepada segenap pimpinan SMP SMA Semesta yang berkenan hadir dan membuka kegiatan pada hari ini. Bapak-Ibu guru yang hadir, teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia teman-teman kelas 7 dan kelas 10. kira-kira kegiatan mpls nya bagaimana nih serunya nih, oke okay, ya, mari kita sama-sama simak informasi dari pembina OSIS SMP SMA Semesta. Kira-kira akan disampaikan oleh siapa Bapak Ibu guru atau Ibu guru ini? Oke okay, teman-teman, oke okay. baik. Harus semangat dong, akan disampaikan oleh Bapak Jumiko Pembina OSIS SMP SMA Semesta kepada Bapak Jumiko SBD. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Paulin, atas waktu yang diberikan. Semangat, semangat, tetap semangat ya, anak-anak. Ayo, semangat dong! Kalau kalian semangat, coba kasih icon tepuk tangan di uh, Zoom kalian. Ayo, pencet icon Zoom. Oh ya, kita buat tangan. Oke, ini sudah pada semangat nih ya, pada semangat semua. Oke, yo mana lagi, mana lagi. Oke, terima kasih yang memberikan semangatnya untuk kita. Ya, teman-teman uh, semua, adik-adik semua. Uh, pagi ini kita akan mengikuti MPLS ya, MPLS yang kali ini akan dilaksanakan dalam dua hari ya, dalam dua hari ini kalian akan mengikuti MPLS virtual ya, MPLS virtual. SMP dan SMA. Nah, bagaimana untuk hal-hal yang harus dilakukan di MPLS ini? Nah, kita akan simak berikut. Ada beberapa hal yang bisa kalian ulang lagi atau kita ingat bersama lagi ya di sini ya. Ya, terlihat ya ini ya. Oke, terlihat anak-anak? Terlihat tidak ini? Kalau terlihat, Uh, jempolnya di atas, saya eh, jempolnya di atas. Kalau jempolnya di atas. Oke, okay, terlihat ya. Baik, di MPLS ini ada tata tertib yang uh, perlu saya sampaikan ulang, ya. Ini akan dilaksanakan dua hari. Ini di sini pelaksanaannya adalah uh, seperti di uh, informasi yang sudah disampaikan oleh wali kelas kalian yang tercinta, ya. Yang pertama dilaksanakan dua hari. MPLS wajib diikuti oleh semua peserta didik baru di kediaman masing-masing cara online menggunakan media Zoom. Tadi sudah dikatakan oleh kepala sekolah kita karena masih pandemi, kita ikuti protokol dan taat 5M ya agar tetap sehat ya. Dan kita bisa bertemu, bertatap muka nantinya ya. Begitu ya. Kemudian semua peserta MPLS wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Nah hari ini kita akan ada berapa sesi ini? Sesi 1, sesi 2, 3, 4, 5. Ada 5 sesi yang masing-masing ada di link Zoom yang sudah dibagikan. ya. Nah di sesi pertama nanti ada pembukaan seminar Weta Mandala bersama. ya, Bersama. Kemudian sesi kedua juga ada apa namanya seminar bersama, seminar bersama, ya. Ini bersama ada istirahat nanti, ya. Ada istirahat 15 menit. Kemudian ada seminar bersama lagi kemudian ada istirahat lagi ya istirahat 15 menit kemudian seminar program ini juga bersama nah ada meeting yang tidak bersama ini pengenalan kegiatan asrama ini putra-putri beda nanti putra-putri beda mengikuti zoom masing-masing ya zoom masing-masing karena uh, di sini apa uh, Peraturan putra dan putri beda tentunya ya tentunya beda sekali nah jangan jangan ingin tahu peraturan putri bagaimana kalau kalian putra ya kalau kalian putri ya udah pahami aja peraturan jadi putri begitu nah kemudian ada classroom activity nanti dengan wali kelas masing-masing tentunya kalian sudah punya zoomnya ya sudah punya grupnya ya nah itu kemudian hari berikutnya ada program project ya program project juga masih bersama ada seminar kedisiplinan nah, besok kedisiplinan putra dan putri juga beda ya putra dan putri juga beda cowok dan cewek dibedakan ya begitu ada peraturan khusus cowok ada peraturan khusus cewek ya begitu meskipun garis besarnya sama kemudian ada talk karir career planning dan alumni wow ini ada akan bertemu dengan alumni ya career planning dan alumni K ya ini mengasihkan sekali nah K begitu besok jangan lupa ini biar ketemu nggak bagaimana Kemudian ada foreign language dan extracurricular presentation. Ya, ini juga ada dua uh, apa namanya dua link zoom putra dan putri. Tolong diperhatikan. Uh, dan yang tidak kalah asik adalah demo osis club X school dan penutupan. Nah, ini kakak-kakak kalian akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan eh, uh, apa namanya masing-masing klub -masing dan X school. Ya, jadi jangan lewatkan semua itu. Ya, Semoga kalian semuanya sehat. Kemudian ada beberapa peraturan yang harus di kalian eh, yang harus kalian patuhi. Yang pertama adalah peserta hadir tepat waktu ya menyalakan kamera. Kecuali, kecuali selalu ada kecuali ya dalam peraturan itu adalah eh, misalkan sinyalnya jelek banget ya <laughs> jelek banget ya atau jelek sekali sehingga eh, tidak bisa menampilkan video ya. Tapi jangan bohong pak sinyal saya jelek jangan nanti nggak kenal temen ya nggak kenal temen ya teman kalian kita kenal juga cuma lewat virtual begini ya sementara ya berdoa sekali lagi berdoa agar kita segera bertatap muka kemudian tulis nama dengan format seperti ini contoh ya 10 a Muhammad Zaki nah ini biar kita tahu ya karena nanti akan ada eh, apa namanya eh, memberikan presensi pre ya daftar hadir ya jadi kalian harus menulis lengkap seperti ini, mengenakan seragam SD untuk siswa kelas 7 dan seragam SMP kelas 8. Bagaimana Pak kalau ada yang sudah kegedean ya kegedean, eh kekecilan, <gila> kalau ada yang kekecilan pinjam. Kalau nggak ada ya seragam yang lainnya ya. Kalau nggak ada bagaimana rapi ya kalau nggak ada rapi, tapi mohon diusahakan ya, usaha dulu jangan menyerah dulu, usaha dulu ya. Saya lihat ini banyak yang pakai pakai SD dan SMP bagus, good. Good job. Ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain seperti makan, bermain game dan sebagainya selama kegiatan berlangsung ya. Jangan sambil ngemil ya. Tolong ya, jangan sambil ngemil. Gitu. Kalau permen bagaimana? Ya, kalau permen boleh lah kalau permen. Ya. jadi kalian kalau permen nggak ketahuan uh, bisa ya. Eh, nggak ketahuan. Bukan, bukan. Permen nggak apa-apa biar nggak nggak ngantuk ya maksudnya permen. Bukan nggak ketahuan ya. Permen, permen, boleh, 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 ya. Gitu, terus, nah, yang menarik adalah, oh ini yang peserta harus minta, bukan yang menarik ya. Peserta harus minta izin jika akan meninggalkan zoom meeting, ya. Peserta harus minta izin ketika meninggalkan zoom meeting. Misalnya mau ke belakang dulu pak, ya. Nah, kalau mau ke belakang dulu boleh, ya. kamu belakang dulu jangan, jangan ditahan. Karena kalau ditahan nanti sakit lagi, sakit yang lain lagi, ya, begitu. Nah, jadi kalau memang ke belakang ada apa ya bisa izin dulu. Dan yang menarik adalah nanti pada setiap sesi akan ada door prize. Nah, akan ada door prize eh, besar pokoknya besar <laughs> besar ya. Perlu saya beritahu nggak nih ya door prize-nya ya. Pokoknya nanti makanya aktif di apa namanya di uh, setiap sesi. Siapa tahu nanti ada pertanyaan tiba-tiba muncul ada door prize. Ya, ada door price -nya. Kita sudah siapkan door nya anak-anak. Jadi tolong nanti perhatikan kalau ada pertanyaan jawab, ya. Ada pertanyaan jawab. Banyak, kita sudah menyiapkan sekitar 11 door price. ya, setiap apa namanya? Setiap pertemuan akan ada door price masing-masing, ya. Setiap pertemuan akan ada door masing-masing. Untuk itu, anak-anak Ikuti dengan, dengan, semangat, ikuti dengan apa namanya penuh eh, apa namanya? Istilahnya gairah, ya. Gairah agar kita tahu, oh, meskipun secara langsung kita belum sampai ke sekolah, kita akan tahu oh, sekolah semesta seperti apa, atau operatornya oh, seperti apa, toh. Oh gurunya seperti apa. Toh. Nah, ya, jadi tolong perhatikan dengan baik-baik. Oke, okay. dari Pak Jumiko, demikian saja. Semoga hari ini bermanfaat. Setelah ini akan dilanjutkan dengan uh, seminar eh uh, mandala yang nanti akan dibawakan oleh kepala sekolah kita juga dan MC kita yang luar biasa nanti siapa akan tahu sendiri ya. Nah, begitu. Eh uh, Butika apakah karena ada tambahan, Butika? Tidak, Pak, cukup. Baik, terima kasih karena tidak ada tambahan uh, yang tidak ber apa namanya? berkaitan artinya Bapak Ibu guru yang sudah hadir, kecuali wali kelas dan terima kasih Pak Ahmad Nurani tadi yang sudah me, apa namanya me, menghadiri dan membuka acara kali ini yang tidak ada apa namanya atau ada pekerjaan lain Bapak Ibu guru kami persilahkan untuk leave ya untuk wali kelas mohon tetap ditungguin anak-anaknya. Baik, terima kasih uh, dari saya. Ini ada yang Resign ini, Mas AR Tab S4. Kenapa resen mas? Ada yang ingin ditanyakan? Kepencet ya? Mas AR Tab S4. Ini kan nggak ada namanya ini. AR. Oh. Oh ternyata kemudian kepencet ya. Baik. Karena kepencet saya stop share. Waktu saya kembalikan kepada moderator pertama yang sekaligus menjadi MC pas ini jam 8.30 untuk memulai uh, seminar sesi pertama, Wawasan Wiyata Mandala. Kepada Bapak Ulin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Jumigo uh, yang sudah menyampaikan informasi dengan detail, dengan lengkap terkait dengan bagaimana teknis kegiatan webinar, bagaimana teknis kegiatan seminar secara virtual ini kita akan laksanakan. Jadi teman-teman kelas 7 dan kelas 10, bagaimana teknis kegiatannya sudah disampaikan oleh Pak Jumiko. Sekarang tinggal menyiapkan diri, di depan layar menurut teman-teman semuanya sekiranya perlu untuk menulis karena ini materinya eh, apa namanya ada beberapa materi yang perlu kita ingat-ingat dan salah satu cara mengingat adalah dengan menulis oke jadi yang masih mau ngambil alat tulis dipersilahkan oke bolpennya mana nih belum diambil ayo diambil atau sekadar tangannya bergerak bolehlah biar kita Tetap semangat ya. Jadi pada hari ini di Senin 2, 12 Juli 2021, untuk materi MPLS yang pertama, di hari yang pertama adalah Wawasan Uyata Mandala. Bersama narasumber utama dari semesta, yaitu Kepala SMP Semesta, Ibu Irham Niarsih. Insya Allah kita akan segera mulai. Selamat pagi, Mem Irham. Selamat pagi. Siap, Paulin. Alhamdulillah. Terima kasih, Mem. Semangatnya. Siap. Kemudian teman-teman kelas 7 dan kelas 10, apakah sudah siap? Oke. Siap. Alhamdulillah. Sudah ada yang kedengeran sampai di telinga Paulin ini. Siap. Nah, suaranya nyaring terdengar. Oke. Ini ada yang Uh, apa namanya? dari SMP Semesta Mem sepertinya ini Mem yang sekarang juga lanjut di kelas 10. Eh alhamdulillah, ya, terima alhamdulillah, kasih. Oke, okay, terima kita. kasih. oke okay. berarti SMA Semesta dan SMP Semesta sama-sama maju ya, Mem ya. ya Alhamdulillah dan dipilih alhamdulillah. juga oleh uh, alumni-alumninya luar biasa. Oke, okay. baik, mohon izin Mem Irham eh uh, Bapak Ibu Panitia kita akan segera mulai kegiatan pada sesi yang pertama webinar atau seminar Wiyata Mandala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin 12 Juli 2021 kita bisa bersama mengikuti webinar atau seminar yang pertama dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP SMA semesta tahun 2021. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bersama kita telah hadir narasumber yang utama sekali lagi yang sudah Pak Uin sampaikan yaitu Ibu Irham Nyarsi, Kepala SMP Semesta. Assalamualaikum, selamat pagi, Mem. Waalaikumsalam, selamat pagi, Paulin dan teman-teman hmm. semua. Terima kasih, pemirham Bersama kita juga didampingi oleh pembina OSIS, Bapak Jumiko dan juga Ibu Rahmatika. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Kemudian juga bersama kita teman-teman kelas 7 dan kelas 10 wali kelas kita tercinta. Oke, okay. di sini sudah hadir ada Pak Rian Hidayat. Terima kasih Pak Rian, ada Ibu Evi. Kemudian juga ada Ibu Anissa. Terima kasih. Alhamdulillah ada Bapak Izat. Oke, okay. terima kasih Mister. Kemudian juga hadir bersama kita, sebentar mohon maaf, Bapak Ibu Guru dan juga Panitia, kakak kelas, yang lainnya yang berbahagia. Oke, salam semangat dari Bapak Ibu Guru buat kelas 7 dan kelas 10 SMP SMA Semesta, Bilingwell Boarding School. Pada kesempatan hari ini, di sesi yang pertama, bagian yang pertama, kita akan mengikuti webinar bertajuk Wawasan Wiyata Mandala. Adapun rangkaian kegiatannya kita akan buka yang pertama kemudian dilanjutkan dengan oke okay, dilanjutkan dengan maaf peraturan webinar yang ketiga perkenalan narasumber yang keempat nanti narasumber akan menyampaikan paparan, yang kelima akan ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya kita buka webinar tentang wawasan beta mandala ini dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Semoga menambah semangat dan keberkahan kita pada hari ini. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jumiko, teman-teman selalu diaktifkan kameranya, dimatikan audionya. Teman-teman juga diperbolehkan untuk mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian apabila ada pertanyaan mohon disampaikan di chat ya dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Oke, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Jangan malu-malu bertanya. Ya, karena ini untuk pengetahuan kita semuanya. Pastikan teman-teman semuanya duduk dalam keadaan yang aman dan nyaman untuk mengikuti webinar. Ya, jangan ja, jangan pergi-pergi. Kemudian jangan pula sambil main sudah disampaikan tadi oleh Pak Jumiko. Jadi kelas 7 dan kelas 10 mari kita simak dengan seksama. Baik, teman-teman semuanya. Nanti kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di chat dengan cara yang bagus, cara yang baik. Bagaimanakah kegiatan eh, webinar ini akan berlangsung? Nanti akan disampaikan oleh Mem Irham. Tetapi siapakah narasumber kita? Siapakah Mem Irham itu? Nah, teman-teman semuanya mohon izin Mem Irham akan mem saya akan membacakan uh, kurikulum Vitae biodata dari narasumber teman-teman nah, mohon untuk diperhatikan uh, apa namanya Informasi yang akan Paulin bagikan kepada teman-teman semuanya bahwa beliau yang sudah hadir bersama kita adalah Ibu Irham Nyarsi oke okay. nah Beliau ini, teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan di layar monitor, seperti yang semoga sudah tampak dari teman-teman semuanya, nama lengkap beliau adalah Ibu Irham Niar. Beliau lahir di Muara Teweh, sepertinya ini tidak di Jawa, ya, mem. Irham, ya, iya, Bapak, masya Allah. Oke, ya, terima kasih. Kemudian jabatannya guru bahasa Inggris. Nah, ini beliau tulisnya guru bahasa Inggris. Padahal beliau juga sebagai kepala SMP semesta. Baik, beliau tinggal di Jalan Prasetya Indah, nomor 4 Semarang. Sudah ada kontak personnya. Teman-teman kalau mau berbagi bersama beliau bisa langsung disampaikan. Secara personal sekali lagi tadi yang diperhatikan sampaikan dengan cara yang tepat sampaikan salam sampaikan maksud dan tujuan oke okay? itu itu informasi biodata dari narasumber kemudian yang berikutnya riwayat pendidikan beliau SD di SDN Kamiri Rejo dua kemudian SMP-nya di SMP Negeri 7 Magelang mungkin yang dari Magelang yang lanjut ke SMP SMA Semesta selamat bergabung sini sudah ada mem Irham selaku eh, apa namanya duta dari Magelang mungkin kemudian di SMP-nya di Magelang juga SMA 4 kemudian S1 di Undip dan S2-nya di Unes Universitas Negeri Semarang nah beliau juga memberikan saat beberapa quotes buat kita oke teman-teman semuanya bisa diingat bisa dibaca bersama-sama What's yang pertama, always try to be the right person in the right place. Berusahalah menjadi orang yang baik dan selalu berada di lingkungan yang baik pula. Hey, mantap sekali ini pemirham. Kemudian yang kedua, always do the best. No need always to be number one. Tidak perlu tidak perlu selalu menjadi nomor satu. Yang terpenting adalah selalu melakukan yang terbaik untuk hal-hal yang positif. Luar biasa, tepuk tangan buat Mem Irham. Oke, okay. teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, okay. kasih lambaian tangan tanda bahwa teman-teman semua sudah siap, sudah semangat untuk mengikuti webinar yang pertama. Baik, terima kasih Mas Ahmad Hadi. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih senyumnya Mas. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah paparan webinar dari Ibu Irham Nyarsi Kepala SMP Semesta. Mohon teman-teman simak dengan siap. Apabila perlu dicatat, silahkan dicatat. Apabila mau tanya, boleh nanti ditulis atau di akhir sesi setelah Memirham menyampaikan informasi, teman-teman juga bisa bertanya. Selanjutnya kita persilakan Memirham untuk memberikan paparan kepada Memirham. Dipersilakan. Baik, <tuh> terima kasih Paulin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, okay, baik. Nah pada kesempatan hari ini kita ada waktu berapa menit nih ya? Sekitar 40 berapa ya Pak Ulin? 45 menit kita untuk eh, berbincang tentang kawasan biata mandala apa aja sih? Kawasan wiyata mandala itu pengertiannya apa? Komponennya apa? Ya mekanismenya apa? Kita lihat. Baik Uh, saya mohon izin kepada operator untuk share screen, ya. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah udah ya, baik. Baik, terima kasih. Hmm, oke. Okay. Nah, teman-teman. Sebelum kita mulai, saya absen dulu nih. Aduh, kok kayak di dalam kelas sih, Mem ya? Mau <gum> ngomongin wawasan teman, -teman bi biar teman-teman uh, bangkit gitu ya. Oke, okay, mana Gailan? Mana nih Gailan? Ada ya? Ahtar. Ahtar ada. Ahtar kelas 10. Alvin kelas 10 juga ya. Kemudian siapa? Yusuf. Yusuf kelas 7. Ada Lee Jensen, kelas 7 juga. Siapa lagi? Ada Torik. Naila. Ada Jasmine. Adel. Ya. Oke, masih banyak lagi teman-teman kita di kelas 7 dan kelas 10. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai, apa sih pengertian dari wawasan mandala dan komponen-komponennya? Saya mau nanya nih sama kalian. Apa yang membuat kalian senang masuk ke SMP SMA Semesta? Coba sebutkan salah satu hal yang membuat kalian senang masuk sekolah SMP SMA Semesta. Apa teman-teman? Ya, Boleh bicara. Apa ya? Yang bikin kalian senang. Yuk, biar biar nggak ngantuk. itu banyak. Jawabannya di chat. Chat ya. Kebetulan chat saya tidak berfungsi. Tolong dibacakan. Oke. Baik. Pak Mirham, sebenarnya teman-teman Uh, sebagian oke, okay. semangat di chat ini mem masih, masih, oh, iya. masih malu-malu ini untuk, masih untuk malu -malu. masya Allah. Oh, iya, iya, Tapi iya. luar biasa, ini memang. Uh, uh, Mungkin ya saya buat dibacakan ah, bacakan berapa mirham berapa Mirham satu atau empat. empat oke, okay. yang <laughs> yeah. pertama, yang pertama ini, ini yang, yang uh, terpilih nanti uh, akan dicatat oleh Pak Jumiko. Yang pertama ini yang memberikan komentar adalah. Nazwa dari kelas 10 C karena dapat suasana hmm. baru. Oke, okay. okay. ya bagus, mantap. Kemudian Benar yang juga. kedua di sini ada dari alumni hmm. dari gitu. Adelia Fitri kelas hmm. 10 C dari Kudus. Pengalaman baru. Okay. Oh, pengalaman baru, baru. bener banget, Iya Kemudian kita ambil yang dari kelas 7 mem. Hmm. Oke, yang dari kelas 7 di sini gurunya ramah-ramah. Alhamdulillah, oh, luar biasa. Dari Makasih. Dari Lee Jason. Dari oh, Lee Jensen. Jason. Iya, Lee okay. Jason dari Korea nih. Okay, Masya ya. Allah ya. Kemudian dari kelas 7 lagi. Iya. Karena dari Yusuf hmm. Abdul Hakam. Oke. Okay. Bisa membuat kita mandiri. Oh, Setelah. Masya Allah ya. Terima kasih semuanya. Ya luar biasa jawaban kalian benar sekali ini anak-anak cerdas. Alhamdulillah lo gabung semua anak-anak cerdas di uh, sekolah SMP SMA semesta. Oke okay, teman-teman kita ada alternatif yang lain juga tapi tadi semua jawabannya benar semua lo Paulin 100 ya Pauline? terima kasih sudah dibacakan. Oke okay. nah anak-anak nah di semesta beberapa anak bilang nih senang masuk semesta karena ntar dapat gadget ya yeah, sophisticated yang maju yang canggih yaitu Chromebook Kayak, wah kalian nanti sekolahnya pakai Chromebook. Sebelum jauh sebelum 4 5 tahun yang lalu semesta sudah pakai gadget. Jadi tidak ada masalah ketika kita ada apa namanya pandemi terjadi ya. Semesta sudah antisipasi tentang pendidikan teknologi jauh sebelum pandemi. Nah, kemudian ada lingkungan. Lingkungan apa aja sih yang kalian suka di sekolah? apa aja ya. Ah, aku udah lihat videonya. Aku sudah pergi ke semesta, sudah survei. Jadi aku suka dengan lapangan bolanya. Nah, biasanya anak cowok nih, ada lapangan futsal, kemudian ada lapangan basket dan lapangan olahraga lainnya. Lengkap pokoknya. Kemudian aku suka dengan tamannya. Bisa so, foto foto ya. Instagramable banget, Mem. Bisa foto di sudut manapun. Oke okay, ya, seperti itu. Kemudian, wow, karena kecapean, bosen, atau lelah, saya suka kantinnya. Kantinnya juga warna-warni nanti ya, kalau bising kantin ya. Lihat. Nah, hal lain yang saya pelajari di sini tadi ada yang nyebutin juga tentang pengalaman baru. Ya, ini ada global learning. Karena sekolah ini adalah sekolah internasional, SPK. Jadi kalian juga dapat hal-hal global, hal-hal yang mendunia. Namanya juga semesta ya, universe di sini kalian akan mendapatkan kurikulum yang global ya, yang mendunia, tingkat dunia. Kurikulum kita adalah Cambridge, ada beberapa juga mapel wajib ya. Yang tiga mapel. Uh, Bahasa Indonesia, agama, dan PPKN. Kemudian ada waduh, zone lingkungannya. Lingkungannya nanti ketemu dengan guru-guru yang hebat, teman-teman yang hebat sehingga kalian nanti lebih maju dibandingkan anak yang lain. Manfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Kemudian pengalaman. sini eh, juga ada kakak-kakak OSIS yang luar biasa. nyapin acara ini juga. Kolaborasi dengan guru-guru. Bagus ya. Nah, itu experience satu. Kemudian ada lagi global experience juga. Sekolah kita ada di seratusan negara loh. Ada beberapa juga di Indonesia loh. Jadi, ketika kalian bertemu dengan mereka-mereka, Kalian juga ngerasa kita satu sebuah keluarga, ya. Nanti ada IFLC, oh itu global experience juga. Ada lagi Genius Olympiad, itu juga global experience. Nanti kalian juga akan ada camp. Semoga pandemik berlalu. Kalian bisa camp baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Okay. Nah sekarang apa lagi yang bikin kalian senang di semesta? Kok ada Martina, ada Alex, ada John, ada nggak di sini? Ini belum masuk nih. Akan masuk nanti ya. Nah, new teachers, kemudian new friends. Oke, alhamdulillah dengan adanya guru baru, teman baru, pengetahuan baru dan pengalaman baru. Nah, sekarang ini wow, ini kapan, Mem? Ya. Mungkin ada kakak kelas OSIS yang berada di sini. Nah, ini adalah cerita tentang MPLS sebelum pandemi. Ya, tepat sebelum pandemi. Nah, di sini ada itu terlihat sepertinya kak kak ini ya siapa ini kakaknya Yusuf ya <gih> di sini nah kemudian yang lain lagi di sini mungkin ada kakaknya di sini oke nggak apa apa ya ini di halaman sekolah dan di geraha semesta kegiatannya nah ini juga ada kakak kelas lain dan di sini juga ada kak Osman dari negara mana Turkmenistan, ya, yes. ada gamenya. Nanti di sini juga ada gamenya, ya, Bapak. Ya, di apa kegiatan MPLS ini jadi akan seru. Baik anak-anak, itu tadi cerita pengantar pengalaman kalian. Karena saya ngomongin wawasan nyata Mandala di sini nggak yang melulu kayak sekolah-sekolah yang lain. Kita fokus ke sekolah semesta saja. Baik kita masuk ke konten. Nah teman-teman biasa kalau kalian uh, sesuatu yang virtual, sesuatu yang apa namanya? Uh, kalian bisa sosmed ya, harus punya konten ya. Nah, saya juga di sini buat konten. Ada delapan Ya ampun mem, 8 luar biasa. Enggak 10 mem. Oke, kita tunggu ya. Nanti delapan saja aja pun sudah banyak ya. Ada pengertian, kemudian nanti ada unsur-unsur, ada fungsi dan prinsip sekolah itu apa. Kemudian, eh kok ada larangan sih di sekolah? Nah, gimana nih? Untuk apa? ya? Terus ada penataan wiata mandala, mekanisme, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik. Nah, teman-teman mungkin sudah terbiasa ya dengan apa namanya kata-kata ini ya, istilah wawasan wiyata mandala. Apa sih? Nah, wawasan. Mem, wawasan saya luas loh, Mem. Oke, bener ya? Iya, nah. Jadi, wawasan itu apa sih? Nah, wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap kita terhadap suatu hal atau sesuatu hakikat, keadaan, itu wawasan. Kan kadang kita ditanyain ya sama gurunya atau orang lain gitu. Menurut Anda, menurut wawasan Anda, situasi ini situasi pandemi ini harus disikapi seperti apa? Nah itu sudah biasa dengar kata itu wiyata apa sih wiyata artinya pendidikan mungkin ada sekolah-sekolah yang pakai nama wiyata kemudian mandala sendiri mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Nah kalau di kota saya magelang itu ada yang namanya gedung mandala berarti gedung tempat untuk apa gitu ya sesuatu yang bermanfaat. Jadi anak-anak di sini wawasan wiyata mandala adalah Bagaimana sikap kita menghargai dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan ya. Jadi sikap menghargai dan mau bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nanti kita juga lihat di akhir ya pesannya apa yang berkenaan dengan wasamiyata mandala. Oke, sekarang kita unsur-unsurnya. Yang ada di sekolah itu apa aja sih anak-anak? Siapa aja yang ada di sekolah? Ya gampang ya jawabannya ya ya gedung sekolah itu sendiri sistemnya kemudian ada kalau di semesta koordinator pendidikan ya nah untuk sekolah-sekolah internasional itu namanya head teacher atau koordinator pendidikan baru setelah itu ada kepala sekolah nah itu beliau-beliau uh, itu yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan kegiatan program penyelenggaraan kemudian apapun yang ada di sekolah Kemudian siapa lagi? Ada guru-guru. Ada kalian juga sebagai siswa. Kemudian ada orang tua. Bagaimana dengan yang lain? Ada warga sekolah. ya. Misal ada Bapak cleaning service, kemudian Bapak security, lalu di semesta ada Bapak-Bapak ibu yang di lembaga, dan semesta punya dapur. Nah, di situ berarti ada warga sekolah yang lain juga. Kalian harus menghormati warga dapur juga. Beliau-beliau yang nanti akan memasak buat kalian tiga kali sehari. Kalau enggak, puasa ya. Nah, terus kalian harus menghormati siapapun yang berada di sekolah ini. Kita menyebutnya civitas semesta. Bahkan kakak-kakak alumni itu juga ikut bertanggung jawab loh dengan keberadaan sekolah kita. Ya. Mereka bawa nama baik sekolah. Kemudian orang tua kalian juga sebagai stakeholder kita, konsumen kita. Kemudian ada lagi masyarakat ya, masyarakat di sekitar kita. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita ya. Karena masyarakat itu juga mendukung keberadaan sekolah kita. Baik anak-anak, berarti itu tadi ya unsur-unsurnya ya. Sivita sekolah atau warga sekolah itu sendiri ya, kemudian masyarakat. Oke. Nah, baik. Apa sih fungsi sekolah? Yuk, teman-teman. Pak Ulin nanti bantu ya. Sekolah itu buat apa sih? Coba teman-teman jawab ngapain ya saya pergi ke sekolah? Pernah nggak dia yang nanya, e, kakak, ayah, bunda, saya berangkat sekolah. Sekolah, ngapain? ya Nggak gitu. ya, nggak akan ditanya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi sekolah itu? Coba teman-teman. Yang paling utama aja. Langsung dijawab di chat sepertinya ini, Mem. Iya, tapi saya Aktif saya. Chat ini? saya Oke, uh, saya bacakan ini, Mem. Saya tidak, ini tidak. Uh, tidak. Oke. Baik apa Pak Win? Ada yang menyampaikan di sini untuk fungsinya yang pertama menuntut ilmu dari oh, hanifah. keren Oke. ya. Mungkin ilmunya. Atau Terus mungkin kedua? kita ada yang yang Nomor kedua dua mungkin barangkali ada yang mau buka mikrofon mungkin mem uh -uh. jika uh. diizinkan. Boleh. Oke teman-teman. Siapa yang mau kira-kira fungsi uh -uh. sekolah? Oke biar kita berbagi nih. Uh -uh. Yang mau buka uh, uh -uh. mikrofon. Yang boleh pertama. juga. Dis... Oke, okay, masih malu-malu. Sepertinya oh, saya malu, -malu. Baik. baik. Uh, selain untuk ilmu, ada yang bilang mengembangkan pengetahuan, uh -uh. kemudian uh, apa namanya bersosialisasi. Benar banget. Uh, ada juga yang bilang sebagai wadah untuk mengimprove diri, mem. Wow, improve ya. Nanti dalam banyak hal ya kita lihat. Bener banget. Betul. Aduh, Dan Bapak ini, masih ini semakin ada banyak 20, nih. Masih ada dua puluh jawaban lagi. Luar betul. biasa. Ini benar-benar anak-anak kebanggaan kita ya Bapak. Terkenal. Luar biasa. Memberikan um, jawaban yang luar biasa. Oke, okay, kita lihat ya. Semua jawaban tadi benar. Terima kasih ya atas uh, apa namanya jawaban dari kalian. Nah, sekarang, uh, kita cek ya pengetahuan. Jadi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Ya, nanti di buku rapot ada tertulis pengetahuan, keterampilan. Teknologinya ada nggak? Ada. Ya, mulai tahun ini semesta menerapkan kurikulum STEM juga. Ya, kalian belajar tentang Arduino, kemudian Microbit. Wow, beneran, Mem? Iya, ada ya kurikulum itu. Dan sebenarnya kalian setiap hari juga pakai teknologi. Dengan memakai Chromebook itu di kelas ada smart panel, touch, tutor gitu ya. Keren kan? Dan yang kedua, kalian nanti akan belajar tentang pandangan hidup dan kepribadian, bisa bersama college counselor, bisa bersama wali kelas, kemudian bersama guidance dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di dalam OSIS juga, kalian nanti belajar tentang... Pribadian ya nanti akan terbentuk dengan baik karena kalian bersosialisasi berinteraksi. Kemudian di sini juga ada hubungan antar manusia. Itu tadi kalian berorganisasi ya bagaimana menjadi pemimpin nah, Dengan belajar tentang leadership. Nanti ada camp juga yang leadership ya luar biasa dan itu nasional kalian dapat sertifikat. Kalau bisa kalian berprestasi karena tahun kemarin semesta juara. Ah, bangga kan? Kemudian kalian juga di sini belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti teman-teman, apapun agama kalian di sini sangat terbantu. Gurunya juga, misalnya agama Islam, gurunya Islam, agamanya Kristen Katolik, gurunya juga sendiri Kristen Katolik. Ada lagi yang beragama Buddha Hindu, kahucu, guru-gurunya juga ada ya. Jadi tolong kita sebagai uh, bangsa yang baik, kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Baik, kemudian kemampuan berkarya. Baik, apa sih, teman-teman, kemampuan berkarya itu? Ya, di sini kalian akan belajar bakat, minat, ikut organisasi, ikut klub ekstrakurikuler. Nah, nanti kalian bisa berprestasi. Nah, itu ya bagian dari kalian, aktualisasi diri kalian. Mantap, oke. Sekarang prinsip sekolah, ada beberapa hal dan kita nanti akan bahas tidak lama-lama tentang prinsip sekolah ini karena ada lebih banyak komponennya daripada fungsi sekolah itu sendiri kan kita jabarkan dari ya baik yang pertama nah di sini kalian akan mendapatkan bekal hidup bekal hidup seperti apa tadi kalian kan punya karakter pengetahuan kemudian teknologi nah itu harus kalian aplikasikan nantinya ya di sini bapak ibu guru juga akan berbagi tentang pengalaman-pengalaman beliau ketika sekolah atau ketika berorganisasi atau bermasyarakat, nah kemudian juga ada kakak-kakak kelas juga yang akan berbagi. Pembina juga ada di sini, di asrama. Nah, itu pengalaman hidup yang nyata nanti di sini. Kemudian sekolah itu merupakan tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, di semesta itu, guru-gurunya tidak hanya mengajar, tetapi juga mengedukasi atau mendidik. Nah, di sini guru-gurunya juga hebat kalian akan merasa dekat ya bahkan seperti orang tua seperti kakak kalau dengan pembina ya. Nah, kalian bisa ambil kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya ya. Bapak ibunya keren loh. Penguasaan teknologinya bagus. Penguasaan, penguasaan bahasa Inggrisnya juga bagus. Beberapa juga dari luar negeri. ya. Alhamdulillah you uh, I am the right person in the right place gitu ya. Terus yang ketiga adalah nah di sini sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Kita tidak beda-bedakan latar belakang uh, keluarga, kemudian kondisi fisik, kemudian kemampuan inteligensi. Semua anak di semesta hebat, semua anak di semesta cerdas. Kalian tahu ya kan ada beberapa kecerdasan anak. Kita hargai semuanya. Ada yang pinter di matematika, kemudian bahasa, hubungan sosial, kemudian misalnya di olahraga. Nah, itu hal-hal yang kita hargai. Masih banyak lagi tingkat kecerdasan lainnya. ya. Kalian semua berhak mendapatkan transfer of knowledge dan juga transfer of experience. Uh, luar biasa. ya ada lagi loh. Nah, ternyata di sini juga tempat kalian mendapatkan pengembangan bakat minat. Gabung loh ekstrakurikuler ya, klub juga untuk mengejar prestasi kalian. Nah, kelas 7 sama kelas 10 banyak-banyak ngumpulin prestasi. Ya, kita dukung. Kalian terbuka saja. Saya pengen ikut ini, saya punya bakat ini, saya ingin mengikuti kegiatan ini. Nanti kita latih, ya, kita urus, kemudian kalian bekerja keras. Nah, kita maju, semoga kita mendapatkan kemenangan ya. Nah, itu nanti eh, sertifikatnya akan sangat bermanfaat ketika kalian masuk ke jejang pendidikan berikutnya. Misalnya kelas 10 ya, kalian kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya, siapa tahu nanti masuk universitas, kalian akan mendapatkan eh, apa beasiswa, akan masuk jalur prestasi misalnya, ya bekerja keras dimulai dari sekarang gitu ya anak-anak. Baik, kemudian nah di sini kita ada pengembang kecerdasan abad 21 ya. Apa aja sih? <tuh> Maaf. Apa aja? Teman-teman sering dengar nih seminar-seminar atau misalnya guru guru di SD dan SMP sudah menyampaikan anak-anak kita -anak sudah masuk ke abad 21, mari kita siapkan kecerdasan yang harus kita kuasai. Apa aja? Nah, di semesta itu kita berharap anak-anak kreatif, apalagi pokoknya pakai C semua. Kalau pakai bahasa Inggris loh ya. Terus bisa apa? Yuk. Ada yang sudah chat, Pak Ulin? kecerdasan apa satu rata-rata pakai c kreatif apalagi communicative apalagi mampu bekerja sama dengan orang lain itu apa collaborative terus apalagi nih tadi punya wawasan kemudian mampu berpikir kritis apa critical thinking ya yeah. Nah, di situ nanti situasi di kelas tuh akan seperti itu. Ya, Kok aku ditanya-tanya sih sama gurunya. <laughs> supaya kalian kreatif, supaya tergali kreatif apa critical thinking-nya. Ya. Kalian kan sudah dilengkapi dengan teknologi bahasa Inggrisnya. Nah, tinggal kecerdasan abad 21 lainnya juga yang harus ikut dikembangkan. Seperti itu ya gak apa-apa nanti pelan-pelan semuanya akan tergali kemudian yang keenam adalah tempat pengembangan karakter yang baik nah kemarin sudah kita sampaikan ya di acara pembukaan grand opening nah di situ kita kedepankan karakter mau pinter mau punya prestasi banyak tetapi karakter juga harus yang paling utama seperti itu ya oke kemudian nanti ada nomor tujuh ini pendewasaan diri. Nah, tadi ada anak-anak yang bilang kalau aku masuk sekolah semesta, kalau aku masuk asrama aku kan jadi orang yang mandiri. Betul sekali. Ya, di sini kalian akan mencoba untuk bagaimana caranya kalian uh, beradaptasi dengan tempat-tempat baru, beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda. Ya, kalian akan menjadi dewasa, memahami orang lain, berpikir global, open minded, terbuka. Oh, dia kan sedang ada ini, mungkin dia akan melakukan tindakan ini baik kita bantu dia untuk mencari solusi nah seperti itu total kegiatan etot misalnya di sini ada ya walaupun kalian didampingi dengan pembina atau guru-guru bisa jadi karena kalian kreatif kalian mau mencari bahan-bahan misalnya oh ada pr ini berarti aku harus begini kalau aku nggak tahu berarti aku bisa nanya nah seperti itu anak-anak ya, nanti itu akan terbentuk di sini kemudian yang ke delapan ada learning society center nah di sini kalian juga ikut bertanggung jawab dengan masyarakat di sekitar kita Belajar tentang apa? Kita ngajarin charity itu sesuatu yang utama, ya. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya melulu tentang pendidikan, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dulu sebelum pandemi, kita datang ke SDSD loh. Kita ngajarin bagaimana cara recycle things. Kemudian ngajarin bahasa Inggris, ngajarin public speaking, ya. Tapi berhubung uh, ini kegiatannya sudah agak lama dan masa pandemi juga, kita belum bisa lakukan. Tapi terakhir kita juga melakukan e, SBUN, yaitu apa? Semesta berkontribusi untuk negeri. Malah levelnya nasional. Jadi ada sekolah-sekolah dari Sabang sampai mereka e, Merauke yang join sama sekolah kita karena kita punya program-program yang luar biasa. Baik. Nah, anak-anak tadi ada ini tentang hal-hal positif yang ada di sekolah, ya kan? Nah, sekarang larangan kegiatan apa aja sih? Ini perlu kita tahu. Kita harus tegas. Ada yang boleh, ada yang harus, ada yang harus, uh, sebaiknya dilakukan dan ada yang dilarang. Pakai sih yang dilarang di sini. Oh enggak, teman-teman. Masih ingat enggak peraturan zaman waktu masih SD sama SMP? Uh, enggak boleh ini gitu ya. Itu harus jelas batasannya. Kalau jawabannya boleh enggak ya? <laughs> itu enggak tegas namanya. Baik kasih contoh satu ya. Nah sekolah itu adalah tempat pendidikan bukan tempat menjual produk-produk perniagaan yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Loh, Mem, di kantin sekolah di koperasi sekolah jualan buku, ha, itu kan berhubungan dengan pendidikan. Boleh nak gitu ya. Oh itu jual uh, produknya yang nggak disukain sama uh, Ronaldo mem. <laughs> ya jadi di semesta mungkin nggak ada produk itu juga ya, ya anak-anak ya karena uh, Mungkin masalah kesehatan, kemudian juga e, harganya, kemudian yang ketiga adalah nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Mungkin hal-hal yang sehat ya, karena ada syarat sekolah itu harus mempunyai kantin yang sehat. Kemudian apalagi, nah tidak boleh merokok buat siapapun di semesta juga begitu. Ketika kalian masuk semesta itu banyak ya e, apa namanya tulisan-tulisan tidak boleh merokok. Nah, nih, jadi nggak ada rokok, nggak ada yang jualan rokok di sini. Mohon maaf ya. Jadi teman-teman, mari kita hidup sehat. Kita fokus belajar, nggak fokus ngerokok. Aduh, aku nggak, kok sudah nggak kuat nih mau ngerokok. Nanti bapak gurunya lama banget sih jelasin. Nah, gitu ya. Nggak boleh ya. Karena di sini bapak satpam tidak, orang-orang di lembaga juga tidak, di dapur juga tidak. Jadi semua sudah memberi contoh. Tidak ada yang merokok. Kalian juga tidak. Oke, okay. dan selanjutnya ada yang nomor tiga: adalah penyebar luasan aliran sesat atau aliran agama tertentu yang tidak sesuai dengan undang-undang. Baik, nah, di sini agama kita tadi ada lima agama, ya, ada Konghucu juga, apa namanya, di sini. Kadang-kadang ada ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyusup masuk ke sekolah, atau kita mencoba menyampaikan hal-hal yang lain. Misalnya, Um, kamu agak itu apa aliran expired kamu bawa-bawa nggak usah ya nah mungkin kalian bisa tegas. Baik. Kemudian ada propaganda politik atau kampanye. Nah, tugas kita sekolah bukan untuk uh, menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan politik atau kampanye dari partai-partai tertentu. Tidak perlu ya masa depan kalian harus lebih kalian utamakan. Kemudian, "Badu, Mem, saya mau jadi artis, boleh enggak?" Nah, gitu ya. Ini sinetron, bukan sinotron ya mohon maaf typo jadi boleh nggak sih kalau kita ada syuting tentang film atau sinetron di apa namanya di institusi kita boleh sih asal ada izin dari dinas misalnya atau izin dari aparat di sekitar kita misalnya tujuan dari syuting itu adalah untuk konten pendidikan nggak masalah asal ada izinnya dan kontennya bertanggung jawab ya tapi kalau untuk Uh, mungkin kak al, aduh saya nggak nggak nonton TV ya, kak al sama kak siapa Amanda itu <laughs> mau syuting di sini ya kalau mau apa namanya seminar tentang hal-hal positif silakan gitu ya, tapi kalau untuk sinetronnya mohon maaf ya kak. <laughs> Oke, okay. lanjutnya adalah tidak boleh melakukan kekacauan nih ya biarpun lagi uh, kalian lagi apa ya namanya bosan kemudian lelah kemudian putus asa. Tidak boleh coret-coret di sini, tidak boleh berselisih dengan teman-temannya. Ya, sekolah harus kondusif, harus aman. Baik, bisa dipahami ya. Simpel kan? Apa yang nggak boleh? Oke, sekarang kita penataannya. Nah, teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus punya upaya-upaya preventif. Kemudian kita juga punya program-program yang jelas. ya. Contohnya kita harus punya koordinasi dan konsolidasi yang konsisten yang bagus. Kemudian tata tertib sekolahnya juga e, ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik, dievaluasi. Nah, ini nanti ada departemen school culture ya, kalian juga akan dapat. Terus kita juga berkoordinasi dengan e, civitas. Contohnya komite sekolah, pihak keamanan, orang tua, siswa Ya, siswa harus tahu tentang kesadaran hukum. Nanti Ibu Fitroh juga akan sampaikan. Kemudian nanti kita bisa panggil dulu kakak-kakak juga dipanggil apa namanya? ada dari Bapak Kepolisian di sini ya. Semesta dijaga sama Bapak-bapak tentara dan polisi yang ada di sekitar sekolah. Nah, kalian aman, tetapi kalau kalian melanggar hukum, kalian juga akan langsung ketahuan, ya kan? Lalu ah, sekarang lebih zaman viral. Apa-apa di videoin pakai HP. Hati-hati kalau bertindak, ya. Kemudian di sini juga nanti ada pembinaan keimanan dari asrama, dari sekolah, dari rohis, Pak Rian. Nah, Pak Rian ada di sini ya. Kemudian ada pelajar Pancasila, ada juga penyuluhan tentang kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Departemen kita banyak ya. Jangan kalian nanti akan fokus di sekolah loh. Ya. Jadi nggak akan hmm, apa namanya? banyak pelanggaran, tidak akan banyak kalian itu melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Agenda kalian banyak soalnya, ya. Kemudian literasi juga ada, Proyek, perlombaan. Ayo ikuti, ya! Kalian harus jadi yang apa namanya terbaik dalam hal-hal yang positif seperti ini. Kemudian jangan lupa ada ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Misal nanti kalau kalian ikut menari, apa sih yang tergali kalau kalian ikut? Public speaking apa yang tergali, apa yang kalian dapatkan, dan itu bisa kalian aplikasikan. Bahkan kalian bisa dapat kejuaraan. Yang terakhir, semoga pandemi berlalu ya, bisa ikut camp. Camp itu apa sih? Uh, kalau bisa ada dua. Yang pertama bisa jadi ketika kalian ikut pramuka, kalian mendirikan camp beneran, ya. Justru dilihat kerjasamanya, dia ya kerasnya. Kemudian nanti ada camp lagi, yaitu reading camp, ramadan camp, osis camp. Apa itu? Nanti akan dijelaskan ya di program berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke mekanismenya, teknisnya. Ada dua loh. Ada dua, tapi complicated ya. Yang pertama adalah supaya peluang-peluang yang negatif itu tidak ada, makanya harus ada tindakan preventif. Tindakan preventif itu dilakukan oleh semua warga sekolah. ya. Contohnya kita pelihara lingkungan sekolah, kemudian kita jaga kebersihan, keamanan dan ketertibannya. Kita ciptakan suasana yang harmoni, kekeluargaan, ukuah yang baik, tidak saling menfitnah, tidak saling menjelek-jelekan. Kemudian kita di sini juga ada kontrol ya, kontrol yang konsisten, kontrol yang baik untuk para siswa, untuk kegiatan. Misalnya Pak Jumiko ada OSIS Pak Jumiko nanti mempunyai rekan ya ada Ibu Tika ada Ibu Uhti kemudian juga ada kakak-kakak OSIS nah itu itu juga ada terjadi kontrol terhadap kegiatan kalian nah kita di sini juga nanti akan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler klub organisasi dan juga kompetisi jadi biar kalian itu tidak oh, aku mau pegang HP aku mau main game mulu gitu ya boleh pegang HP ada waktunya akan nanti kemudian mau pegang uh, game terus nah itu juga nggak bagus untuk mata untuk kinestetik kalian lakukan hal-hal lain ya contohnya seperti yang eh, ini tadi ekstrakurikuler klub organisasi dan kompetisi baik nah teman-teman uh, banyak hal yang bisa kalian lakukan supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang negatif ya mungkin teman-teman punya cara yang lain Aku mau melakukan hobiku mem. Hobiku itu mengumpulkan bunga-bunga atau memotret bunga-bunga, mengumpulkan gambar-gambar tentang bunga. Nah, Silahkan ya, bawa kameranya bukan HP ya. HP ada aturannya, nanti dipakainya di hari apa saja. Mungkin satu minggu sekali, mungkin satu minggu dua kali, ya. Terus uh, anak kakak-kakak kelas ya yang alumni itu bercerita loh tentang pengalaman tentang HP. Uh, waktu awal kuliah itu kan ada ya dosen yang ayo HP-nya dimasukin terus pada ngambek gitu. Anak-anak semesta nggak dewasa banget sih cuman HP. Kan fokusnya mau kuliah. Kenapa cuma suruh ngumpetin 1 2 jam aja ngambek gitu ya. Kelihatan banget ah oh, anak semesta ternyata lebih dewasa. Ketika kita pergi ke Amerika misalnya kita kumpulkan teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain juga. Ternyata anak semesta lebih mandiri. Oh, uh, luar biasa efeknya ya pendidikan di sini. Kalian nggak sadar ya kalau nah, ternyata kalian adalah masuk dari bagian anak-anak yang mandiri. Oke, itu tadi tindakan preventif. Kemudian ada tindakan represif. Coba kita lihat jam berapa ini ya? 9.14. Oke, masih ada waktu untuk nanti ada tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tindakan represif adalah ketika sesuatu itu sudah terjadi. Mungkin kilaf ya teman-teman. Aduh aku kilaf nyontek tadi. Aduh aku tadi kilaf ngomongin hal yang buruk tentang seseorang. Nah itu nanti ada tindakan dari kita. Lebih kepada adalah ini tindakan negosiasi kesepakatan. Tapi tertulis itu ya. Kalau kalian melakukan ini konsekuensinya apa? Nah segala sesuatu perbuatan baik dan buruk itu pasti ada konsekuensinya nak, ya kan? Kalian sudah paham itu. Kalau kalian rajin belajar konsekuensinya nilainya bagus kalau kalian aktif, kalian akan disukain, misalnya, atau kalian akan menjadi lebih pintar, menginspirasi itu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya kalian melanggar peraturan, itu juga ada konsekuensinya. Apa ya, memang biasanya yang fisik itu lari, kemudian hormat bendera, terus apa lagi? Kita di sini ada kesepakatan-kesepakatan lain dan juga treatment. Ya, treatment itu kalian dibenerin, ya, <todisinya> dibentuk kembali, dibina istilahnya bahwa kalian harus tahu kalian harus belajar ini tuh salah dan kalian harus belajar dari kesalahan ini kilaf kalian ke depan harus lebih baik ini bentuk evaluasi nah contoh misal kalau sudah terjadi perselisihan ya kita damaikan pihak-pihaknya siapa aja bisa siswa bisa orang tua dengan siswa itu ya pak ya mungkin kadang-kadang kan anak-anak aduh memang saya ada masalah di rumah jadi saya berselisih oh ya nanti dari pihak anak kita jembatannya seperti apa dengan orang tua kita komunikasikan seperti apa karena kasihan nanti kalian tidak bisa belajar dengan maksimal. Kemudian saja kalian berselisih dengan kakak kelas. Waduh berani banget nih kalau oh, kakak kelas ya junior ke senior. Ya mungkin aja pas lagi di kantin rebutan bakwan gitu ya terus menjadi apa nih ada gap gitu ya. Simpel banget tapi kalau namanya anak ini sesuatu yang penting banget nggak penting banget sih yang lain bilang seperti itu ya karena lapar mas kilaf lapar jadi agak marah dikit sama kakak kelasnya atau adik kelasnya seperti itu nah itu nanti juga seperti itu juga kita jembatani ya jangan sampai ada kalian kan di sini sebuah keluarga besar tinggal di asrama bareng kalian pulang itu tuh teman kalian tuh adalah kakak atau adik kalian jadi nggak boleh yang namanya berselisih kemudian yang kedua membatasi area tempat terjadinya aksi. Oh, misalnya, eh kita harus punya tempat buat ini apa bareng gitu ya, yang negatif bareng, coret-coret di belakang yuk, seru tuh nggak ada yang lihat. Oh, kata siapa ya? Itu uh, wilayah kita ini sangat terpantau dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Mungkin ada informasi, eh ternyata kalau dengan ini bisa contoh contohkan loh Nah itu enggak ketahuan gini nggak nggak ya tidak boleh seperti itu ya kemudian, ah, nanti di, dikasih apa namanya kunci jawaban nggak juga ya tidak ada seperti itu kalian harus uh, belajar dengan uh, baik misalnya apa namanya uh, kita bilang ini ada pointersnya pointers itu dibuat sebelum guru bikin soal Nah nanti guru-guru kasih Uh, apa namanya kisi-kisi kisi-kisinya nah, kisi itu bukan berarti kemudian kalian bisa apa namanya mencari kunci jawaban kemudian mencoba mencari-cari di tempat fotokopian gitu ya nggak ada seperti itu eh tempat fotokopian ada itu loh kunci jawaban yang bisa kalian cari ah nggak nggak ini isu bukan nggak benar ya lagi pula kalian tidak mudah untuk masuk ke tempat fotokopian ketika uh, apa namanya ujian sedang berlangsung ya. Tapi sekarang itu sudah pakai teknologi, tidak ada lagi. Kita pakai paper base. Semuanya adalah computer base, technology base. Jadi langsung guru-guru bisa tahu jawaban yang benar atau salah dari kalian. Ya, cepat banget kalau pakai teknologi itu semua akan berjalan dengan cepat. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ada saya di sekolah ada uh, tim kedisiplinan atau school culture, kemudian ada BK, kemudian ada Bapak Satpam, kemudian juga kita di sini sudah saya sampaikan tadi, kita dijaga juga oleh Bapak Polisi dan Bapak Tentara. Kemudian yang kelima adalah penyuluhan. Mungkin kita panggil dari bidang hukum siapa, alumni yang terkenal dalam bidang pemerintahan siapa. Kemudian hal-hal yang lain juga kita panggilkan tentu harus dari ahlinya. ya Mungkin orang tua, dokter, kemudian mungkin siapa saja yang berada di bidang profesi tersebut. Kemudian yang keenam, kita berikan konsekuensi. Nah, ada tata tertib, ada konsekuensinya. Ya, mungkin kalian e, karena tidak menurut dapat SP1, 2, 3 itu mungkin terjadi. Tetapi yang jelas di semesta kita akan bina dulu. Kita akan bina dulu. Kenapa kalian melakukan kilat? Ya, kita lihat latar belakangnya. Kita mencoba bina kalian, ketika kalian bisa dibina, orang tua bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan, semuanya akan kembali normal, ya tolong fokus belajar kalau kalian negatif pasti nanti kalian akan uh, apa ya terkendala ada hal-hal yang menghambat jalan kalian sehingga itu memperlambat proses belajar kalian oke selesai nah kita sekarang di kesimpulan ya anak-anak kita gali lagi siapa yang terlibat tadi di uh, pelaksanaan wiyata mandala sivitas semesta semuanya ya kan jangan ah itu kan tugasnya kepala sekolah untuk punya sense of belonging ya anak-anak kita ada rasa memiliki tidak boleh kalau kalian dikasih tanggung jawab sebuah pekerjaan organisasi atau program nggak mau itu tugasnya osis itu tugasnya mpk itu tugasnya guidance Enggak boleh ya kita harus bekerja sama tim kita harus kuat kita harus saling mendukung mendoakan menguatkan ya program itu akan berjalan dengan baik. Kita lihat sebuah program itu akan berjalan dengan baik ketika program apa programnya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya rasa memiliki, sense of belonging. Ya. Jangan tunjuk sana, tunjuk sini. Kalau bisa ayo kita bersama-sama. Kita jaga sekolah kita. Kita jaga nama baik sekolah. Nah, itu bagian dari sense of belonging, rasa memiliki. Yuk kita berprestasi bareng. Ya. Itu juga bagian dari rasa memiliki sebuah sekolah. Jaga kebersihannya yuk, nanti nggak bagus buat kesehatan kita, nggak bagus kalau dilihat, dan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, ini juga bagian dari rasa memiliki sekolah kita. Jaga keamanannya, ya kan? Kasih tahu, Pak Satpam, ini kadang di belakang itu suka ada ketok-ketok, kemudian itu pintu tidak terkunci. Nah, itu juga bagian dari memiliki sebuah sekolah. Baik, masyarakat juga harus ikut menjaga ya kan karena kita juga berkontribusi saling berkontribusi antara masyarakat dan uh, sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatannya apa aja tadi untuk mendukung pelaksanaan Wiata Mandala? Ada program-program khusus banyak ya kita punya banyak departemen. Kemudian juga diaplikasikan di situ. Kemudian kita sering oh, mengadakan itu. pertemuan, musyawarah, koordinasi supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Harus tertib lingkungan tertib dengan tertib lingkungan itu bisa juga dengan tata tertib dengan menjaga kebersihan keasrian sekolah. Kemudian kegiatan punjang ketahanan sekolah lainnya adalah ada kegiatan OSIS, MPK, pramuka, paskibraka, ekstrakurikuler klub dan lain-lain. Proyek olimpiade itu juga mengajarkan tentang ketahanan sekolah. Ya, kalian akan fokus untuk belajar, untuk berprestasi, untuk memiliki karakter yang baik, tidak akan melakukan hal yang negatif, udah lupa. Ya, kelewat, kabur gitu ya. Tidak ada. Oke, baik teman-teman, paling akhir sendiri adalah ini final remark ya. Sekolah adalah tempat terbentuknya karakter, pengetahuan dan penguasaan teknologi. Yuk, bareng-bareng mari kita jaga dan hormati proses dan keberlangsungannya demi kesuksesan sebuah pendidikan. Oke, okay. terima kasih teman-teman semua atas perhatian dan jawabannya. Ya tadi banyak yang menjawab. Masya Allah terima kasih Paulin. Oke okay, sudah selesai untuk materi wawasan wiyata mandala kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Paulin. Paulin, Zoom is yours. Oke. Okay. Thank you very much, Memirham. Terima kasih kembali, Memirham. most welcome. Ya. Yeah. Masya Allah. Luar biasa, uh, marvelous. Tepuk tangan buat Memirham, teman-teman yang telah menyampaikan informasi sangat detail uh, terkait dengan wawasan Mandala cara pandang lebih dalam terkait dengan sekolah kita. Bahwa sekolah adalah tempat terbentuknya karakter, pengetahuan, penguasaan teknologi itu sudah disampaikan oleh Mem Irham. Nah, teman-teman semuanya sebagai tanda kehadiran pada hari ini, teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah dibagikan oleh panitia di ruang obrol atau room chat. Oke, silahkan diisi terlebih dahulu. Satu menit waktunya untuk mengisi silahkan segera diisi. Oke. Okay. Sembari mengisi, uh, barangkali dari teman-teman uh, semuanya, kita masih ada waktu hingga pukul 9 lebih 30. Masih ada waktu 5 menit, barangkali yang ingin bertanya kepada Irham, Ibu Kepala Sekolah kita tercinta terkait tentang... Uh, ada sesuatu nih yang mau saya tanya terkait dengan uh, tadi unsur-unsur terkait dengan uh, apa namanya, OSIS terkait dengan sesuatu dengan Bapak Ibu Guru. Boleh bagaimana uh, kegiatan yang ada di semesta boleh ditanyakan juga. Oke, sembari mengisi presensi, teman-teman boleh juga berbagi pertanyaan kepada kami kepada narasumber terkait tema wawasan wiyata mandala. Dalam sesi yang pertama webinar MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP SMA Semesta tahun 2021. Ya, silakan teman-teman. Waktu kita ada empat menit ya, Paulin. Ini Oke, ada sesi teman-teman bertanya kepada saya. Mungkin ada yang belum dipahami dari wawasan Wiata Mandala. Yang kedua nanti Paulin ada door prize. Benar ya Paulin ya? Oh, Insyaallah Mamirham. Oke, ya. nanti akan ada kalau tadi Mamirham Bapak Ibu, hmm. wali kelas, teman-teman semuanya kan kita sudah lihat bagaimana keaktifan teman-teman semuanya di ruang chat. Lah. Hmm. Kalau ini sembari menunggu teman-teman yang yang akan bertanya nanti akan ada door prize bagi siapa bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nanti dulu. Nah, caranya menjawab, caranya menjawab apa namanya? nanti setting jawaban apa namanya akan dikirimkan ke host. Jadi nanti host eh okay, hanya host saja yang bisa melihat yang pertama nanti akan ditunjuk untuk menyampaikan secara lisan, oke, okay. begitu, Bapak Ibu Guru, panitia, teman-teman semuanya, kalau sudah siap, oke, okay. saya sudah setting hanya host saja yang bisa melihat, jadi di sini hanya Bapak Jumiko yang bisa melihat jawaban dari teman-teman semuanya. Nanti akan ditunjuk oleh panitia silahkan nanti disampaikan secara lisan. Oke. Okay? Kalau mungkin tidak ada yang bertanya berarti akan siap menerima pertanyaan. Oke. Okay. Sudah siap semuanya? Teman-teman kelas 7 kelas 10, pastikan teman-teman semuanya ada di depan layar monitor teman-teman semuanya. Oke, okay? mohon eh, izin Memirham akan disampaikan Memirham atau saya? Paulin saja. Oke, okay. ya. baik. Mohon disimak dengan seksama. Waktunya hanya satu menit. Siapa cepat dia dapat. Oke, okay. usaha apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging pada sekolah semesta? Sekali lagi, pertanyaannya: usaha apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging pada sekolah semesta kita tercinta? Oke, okay. waktunya hanya satu menit. Siapa cepat, dia dapat. Akan ditunjuk oleh Pak Jumiko, siapa yang akan menjawab. Oke. Okay setting chat hanya bisa terkirim ke host only. Jadi teman-teman tidak bisa melihat satu sama lain. Oke. Okay. Jadi ya. sudah, sudah ada berapa jawaban Pak Jumiko? Lebih dari yang masuk. Nanti akan saya tunjuk satu ini. Oke. Okay. Siapa cepat, dia dapat. Pastinya, teman-teman yang menjawab kameranya aktif biar kelihatan. Nanti, ini kan e, sudah direkam, jadi teman-teman semuanya nanti bisa berbagi jawaban. Nah, nanti akan e, jawaban terbaik, nanti akan dipilih oleh Irham. Oke, sudah 930, Pak Jemiko, kita pilih salah satu. Baik, saya akan memilih satu anak yang jawabannya masuk. Sebenarnya banyak yang masuk ya. Tapi ini saya ambil satu yang masuk. Silahkan Ananda Muhammad Januar untuk memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih. Sama-sama, -nama, nama saya Muhammad Januar dari kelas kita untuk di Jambi. Jawaban saya untuk untuk lebih memiliki rasa memiliki kepada sekolah semesta yaitu dengan mengenal lebih dalam tentang sekolah semesta. Karena dengan mengenal lebih dalam sekolah tersebut, maka kita juga akan memiliki rasa memiliki yang dalam juga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Januar, kita yang berharap door prize begitu, Paulin. Baik, benar ya memang jawabannya ya memang. Iya, ya ada oh, banyak okay. hal yang bisa kita lakukan dan salah satunya adalah itu ya, ketika kita uh, mengenal lebih dalam tentang semesta kita merasa punya rasa sayang kita jaga dengan uh, melakukan hal-hal baik. Nama semesta adalah nama yang besar, jadi mari kita jaga ya. Terima kasih Mas Januar, baik. selamat ya. Oke. Okay. Baik, Memirham, Bapak Ibu Panitia, serta teman-teman semuanya, wawasan Wiyata Mandala sudah sama-sama kita ikuti dengan aktif, dengan penuh semangat. Sebelum diakhiri kegiatan webinar sesi yang pertama ini, perlu diinformasikan bahwa pukul 9.32 ini sampai pukul 9.45 teman-teman istirahat bisa tetap stay di